Sobat Youtubers, kembali bersama KHK Corner. Kali ini kita akan mengulas hasil pertandingan antara Bayangkara menghadapi Sriwijaya FC dengan skor 2-0 untuk kemenangan Bayangkara FC dalam pertandingan Liga 1 Indonesia yang digelar pada hari Jumat 12 Oktober 2018. Ya, kali ini kita akan mendengarkan ulasan dari pelatih Sobangkit mengapa Sriwijaya FC kalah dan bagaimana Simon McManamy mengungkap rahasia dia sempat mengubah taktik dan akhirnya menang atas Sriwijaya FC dengan skor 2-0. Ya, berikut ini komentar dari pelatih Sobangkit dan Simon McManamy. Saya apresiasi buat pemain saya karena mereka sepanjang pertandingan juga sudah berusaha untuk artinya bekerja keras untuk memenangkan pertandingan, tapi memang di babak kedua kita banyak kehilangan bola juga karena kita target di depan nggak ada yang bisa tahan bola gitu. Jadi bola ke depan kita nggak hilang lagi. Jadi permainan itu dari belakang ketemu udah bagus, tapi ke depannya kita. Nah, sedangkan si Bayangkara mereka bisa menguasai lini tengah. Ya, terima kasih. Langsung Marco. Nah, saya mewakili teman-teman, kami tetap mengucap syukur apa hasil yang kami dapat tentang hari ini. Yang penting kami sudah berusaha di lapangan maksimal yang kami usahakan untuk tim kita. We knew it was going to be a tough fight. Sometimes when you play against team who are towards the bottom and maybe haven't got players, they come out and play 150% because they think the world is against them. So we were prepared for that. We were prepared that they would come out fighting hard. I'm very pleased that we matched their hard work and created chances in the first half playing 4-4-2. And then we changed shape second half and really then went on to dominate the game and create more chances. And I think 2-0 is fair result. I think we dominate the game. Awan have very little to do, and I'm very thankful that the hard work from everybody. Jadi Coach Simon bilang bahwa kita tahu bahwa laga ini bakal menjadi laga yang berat baik untuk kita, karena ketika kita terkadang melawan tim yang berada di papan bawah, mereka bakal bermain dengan 150%, terkadang mereka bermain bahkan dengan 150% karena mereka mempertaruhkan segalanya di tiap pertandingan. Jadi kita tadi bermain dengan sangat bagus dan Coach Simon apresiasi sama anak-anak karena mereka bisa menyamai kerja kerasnya tim lawan. Kita bisa menyamai kerja kerasnya tim lawan dan kita bermain dengan bagus di babak pertama dengan 4-4-2. Lalu di babak kedua kita sedikit mengganti formasi dan kita juga bisa mendominasi, kita bikin lebih banyak peluang dan kita cetak 2 gol di babak kedua tadi. Dan Coach Simon juga apresiasi terhadap pertahanan kita, mereka bermain dengan sangat bagus sekali. Kita jarang dapat clean sheet, tapi mereka bermain dengan sangat bagus tadi. Awan juga yang melakukan banyak penyelamatan, kita bermain ketika di pertahanan kita juga sangat bagus sekali. Mungkin dalam beberapa waktu terakhir ada tekanan untuk kita dan anak-anak sangat baik merespon dan mendapatkan kemenangan di sore hari ini. Jadi ini tadi 3 poin yang bagus untuk kita, kemenangan yang bagus untuk kita.